Bingung menentukan produk jualan di Shopee? Atau mungkin kalian bingung untuk mendapatkan kata kunci yang diinginkan untuk berbagai kebutuhan website, misalnya seperti auto-generate content? Nah, di video ini saya akan sharing ya sebuah software yang mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, yaitu adalah Shopee Keyword Scraper. Jadi, dengan Shopee Keyword Scraper ini kita akan mengambil hasil-hasil pencarian yang ada di search form ya, search formnya si Shopee ini. Jadi nanti kita akan mengambil setiap turunannya sehingga akan sangat mendapat kita bisa mendapatkan long tail keywordnya. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Kita akan kali ini ya, kita akan scrape kata kunci dari Shopee. Jadi kita akan buka shopee.co.id terlebih dahulu. Dan mungkin ya sebenarnya kita tidak hanya bisa mengambil kata kunci dari Shopee Indonesia saja ya. Seperti yang kita tahu bahwa Shopee ini beroperasi di tidak hanya di Indonesia ya, di bagian bawah kita bisa lihat ada di Singapura, Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brazil, Meksiko, Kolombia, Chile, Polandia, dan Argentina. Jadi di sini ya, kita tahu bahwa misalnya ketika kita ingin mencari sesuatu ya, misalnya kata kunci adalah celana pendek. Nah, di sini kita akan mendapatkan sekitar berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kata kunci. Celana pendek pria, celana pendek wanita, celana pendek saja ya. Di sini celana pendek anak laki-laki, anak perempuan, wanita jumbo, pria distro dan anak. Nah, ini adalah kata kunci yang paling sering diketikkan oleh para pengguna Shopee. Nah, lalu misalnya jika kita ingin mengambil celana pendek wanita, sebenarnya kita tahu bahwa masih ada turunannya lagi, yaitu wanita jumbo santai, jeans selutut Korea, dewasa katun jumbo santai dan sebagainya. Nah, sayangnya kalau kita misalnya ya, kita ingin mengambil semuanya dan kita salin satu persatu tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sebuah software ya, namanya Shopee Keyword Scraper. Saya akan jalankan dulu softwarenya. Kita klik login. Jadi misalnya nanti teman-teman ya, ingin memiliki software ini, silahkan klik registrasi terlebih dahulu nantinya. Di sini ada nama, email, dan pesan tambahan. Tapi teman-teman cukup masukkan nama dan email saja. Kemudian nanti klik registrasi. Atau pesan tambahan, misalnya mohon aktivasi Shopee Keyword Scraper. Itu nggak masalah ya. Kita close dulu. Nanti teman-teman jalankan ulang. Jika misalnya aktivasinya lisensi aktivasinya sudah ya. Kita klik login. Seperti ini ada Shopee. Kemudian kita bisa pilih ya, Singapura, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brazil. Nah, kita akan ambil Indonesia. Lalu kemudian kita masukkan kata kunci yang diinginkan. Misalnya tadi ya, celana pendek. Di sini ada keyword level 2 dan keyword level 3. Artinya jika teman-teman mengaktifkan level 3, berarti ini akan sangat-sangat spesifik nantinya. Kita akan jalankan. Kita klik scrape. Nah, di sini ya, ketika mencari celana pendek pria, maka secara otomatis dia akan mencari turunannya. Nah, ini hanya beberapa detik saja, teman-teman sudah mendapatkan lebih dari 1000 kata kunci. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai dengan 5 kata ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa remove duplicate. Sebenarnya fitur remove duplicate ini nggak perlu, karena dia secara otomatis ketika ada duplikat kata kunci, dia akan langsung mengeliminasi. Jadi nggak ada masalah. Lalu kemudian teman-teman bisa menyimpan hasilnya ini di format TXT atau misalnya dengan delimiter. Contoh misalkan teman-teman ingin menggunakan Post Generator Pro ya, untuk membuat judulnya teman-teman bisa menggunakan hasil ini, kemudian tinggal menggunakan delimiter untuk spin tag-nya. Lalu misalnya hanya untuk menyalin cepat ya, ini bisa langsung copy semua keyword ke clipboard. Lalu selanjutnya teman-teman ya, di sini selain
regionnya Indonesia, bisa pilih selain Indonesia juga, dan kemudian keyword ya pisahkan dengan tanda koma. Artinya teman-teman tidak harus memasukkan satu kata kunci di sini. Bisa teman-teman memasukkan 3 sampai 5 atau mungkin nggak terbatas ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi sesuaikan aja kebutuhan kalian seperti apa. Nanti kemudian tinggal dimasukkan koma-komanya, dipisahkan dengan koma. Nah, lalu dan kalau misalnya teman-teman jalankan sebuah software, mungkin hanya satu ya yang bisa berjalan, namun Shopee Keyword Scraper ini sifatnya portable, jadi teman-teman bisa langsung menduplikasinya langsung ya, seperti ini. Jadi bisa langsung jalan bareng. Nah, saya akan cari kata kuncinya dulu. Kita ambil yang di bawah ya. Ini yang biasanya paling sering dicari, yaitu tas wanita. Kita ketikkan, kemudian kita scrap. Kita tunggu lagi, kemudian kita jalankan lagi. Misalnya di sini ada sepatu wanita, kita ketik lagi, kita scrap lagi, kemudian kita jalankan lagi. Nah, pastinya ya, kalau teman-teman main dengan multi-tab seperti ini, pastikan koneksinya kenceng juga, sehingga prosesnya lebih cepat dan juga spek komputernya ya. Tapi sebenarnya enteng banget sih si keyboard Shopee Keyword Scraper ini. Kemudian kita ambil lagi botol minum. Kita scrap lagi. Kita jalankan lagi. Apa lagi ya? Kita ambil jam tangan wanita lah. Oke, kita masukkan. Kita scrap lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini ada satu, dua, tiga, empat, ada lima ya, ada lima. Ini sudah jalan lima dan dia masih scrap semuanya. Kalau misalnya mau ditambah lagi, boleh kita tambah lagi. Kita login lagi, kemudian kita cari kata kunci lagi. Misalnya kita cari yang lain ya, coba ya, kita cari yang lain. Misalnya adalah ini ya, atau apa mungkin ya, kita coba cari. Nah, di sini ada misalnya celana kulot ya. Celana kulot mungkin akan saya tambahkan wanita ya. Atau mungkin sebenarnya hanya wanita yang menggunakan kulot ya. Nggak tahu ya, tapi kita coba cari yang lain lah. Coba kita ambil lipstick mungkin ya. Kita scrap. Nah, kita sudah jalan 6 nih ya. Kita sudah jalan 6. Seperti ini, dan kita lihat di sini kita sudah dapat 1600 plus 900, kemudian ada 1300 plus 1200, 1600 plus 1400, kemudian ada 1000 dan 900. Ini baru jalan 540, di sini dapat 1500 dan 1600. Jadi mungkin hanya sekitar 5 menit ini tadi ya untuk proses kita setting-setting ya, kita scrapnya ya. Kita sudah dapat hampir 10.000 mungkin ya, kalau 1.000 dikali ya, ini sudah dapat 10.000 kata kunci. Dan ini teman-teman bisa manfaatkan untuk berbagai kebutuhan, untuk misalnya riset kata kunci ya. Jadi misalnya teman-teman secara general kita ambil kata kunci dari sini, kemudian teman-teman masukkan ke keyword planner di Google Ads misalnya ya, untuk melihat mana kata kunci yang potensial, mana yang kata kunci dan mungkin bidnya rendah ya, kita bisa hajar di sana. Meskipun secara volume dia tinggi ya, volumenya tinggi tapi harganya murah dan belum tersentuh ya advertiser lain, bisa jadi bidnya lebih murah ya. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman bisa scrap bebas ya. Kalau mau jalankan lagi bisa, sekali lagi sesuaikan dengan koneksi internetnya dan juga spek komputernya. Semakin banyak mau dibikin banyak juga langsung bisa. Oke ya. Nah, mungkin ini sedikit
perkenalan ya, atau mungkin sebenarnya teman-teman sudah tahu ya, apalagi untuk teman-teman yang mengikuti channel saya dari awal pastinya sudah tahu bahwa saya memiliki Shopee Keyword Scraper ini untuk teman-teman bisa manfaatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi jika teman-teman ingin memiliki Shopee Keyword Scraper ini, silakan nanti cek di deskripsi ya, tinggal klik linknya, kemudian bikin check out, lalu selesaikan pembayaran, dan nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan pembayaran, kemudian mengakses, mendownload filenya, tinggal registrasi, nanti lisensinya akan saya aktifkan. Oke, mungkin itu saja di video kali ini, sebuah perkenalan bagi yang belum tahu ya, tapi yang sudah tahu mungkin yang sudah memiliki, kemudian yang ingin memiliki ya belum berkesempatan, silakan bisa langsung check out di link di deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, comment, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.